Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mas Komarul Huta. Oke teman-teman, kali ini kita akan update suasana Terminal Purabaya Bungo Rase pada hari Senin ya, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini pukul 9 lebih 7 menit. Wow, langsung diawali dua rival yang berangkat bersama, sama-sama satu tujuannya ini, Surabaya Tulungagung. Yang Bagong dan Harapan Jaya, yang Bagong ini via tol, yang Harapan Jaya via arteri. Ini rival Surabaya Tulungagung. Langsung duluan nih yang via arteri Harapan Jaya. Ini Bagong kita pantau. Oh, penumpangnya juga cukup bagus ya, rame ini hari Senin padahal. Dan ini ada Mergojoya yang lagi parkir, ada Bagong juga. Ini patah Surabaya Parepare Blitar mencari penumpang. Ini Mergojoya Surabaya Bojonegoro Ekonomi. Ini pukul 9 lebih 8 menit. Wow, tentrem Ken Arok. Ini Surabaya Malang Blitar Ekonomi atau AC Tarif Biasa via tol Karang loh. Penumpangnya masih sepi ya tujuan Malang pada Senin pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Pukul 9 lebih 10 menit ada dua bus Patas, Restu Panda Patas, Scorpion Surabaya Ponorogo ya, via tol panjang ini. Oh, pulang ke garasi kosongan dan disusul Kalisari Patas ini Surabaya Malang. Via tol Karanglo tentunya ya, Patas. Oh, penumpangnya rame nih, bagus. Meskipun hari Senin. Pukul 9 lebih 11 menit ada Bagong Patas ini Surabaya Tulungagung, tarif Rp50.000. Penumpangnya hanya beberapa ya, sekitar 6 orang. Bisa dimaklumi karena ini hari Senin. Pukul 9 lebih 13 menit ada Restu Panda. Ini AC tarif biasa atau ekonomi Surabaya Ponorogo ya, sportif. Selain Batas, Restu Panda juga ada busnya ya, Surabaya Ponorogo Ekonomi atau AC tarif biasa. Ini via arteri. Wow, penumpangnya terpantau juga cukup ramai nih. 9.14 menit, Sugeng Rayu Night Economy Surabaya Solo Semarang Kuningan berangkat dari shelter ke-26. Pukul 9.15 menit ada Akasmilah Sejahtera. Ini lane-nya ini Ambulu Surabaya Madura. Ini ke arah Madura atau Surabaya Madura. AC tarif biasa atau ekonomi bodi Rexus. Oh, penumpangnya cukup ramai nih. Oh, ramai. Di belakangnya ada Tentrem Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo dan ada Harapan Jaya AC tarif biasa ini. Oh, ini biasanya Trenggalek ya, tapi kayaknya stikernya Trenggalek dicopot. Apakah ini sekarang jalan Tulungagung atau kita lihat ya. Biasanya ini lan Trenggalek, tapi stikernya Trenggalek kok dicopot ini ya. Kemungkinan Tulungagung. Ini pukul 9 lebih 17 menit ada Indonesia atau Jaya Utama Indo Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Penumpangnya ramai teman-teman. Kita lihat ya, penumpang masih ramai meski hari Senin. Dan ada Laju Dinda. Ini pasti tidak asing ini bagi teman-teman yang memperhatikan bus tapal kuda. Untuk julukan Dinda, dulunya kalau nggak salah julukan Dinda itu ada di Sabar Indah ya, sekarang di Laju. Surabaya Probolinggo Jember mungkin ini ya, penumpang juga cukup lumayan bagus ini. Pukul 9 lebih 20 menit ada Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bobot Sari berangkat dari shelter ke-22 non ekonomi alias bisa disebut juga dengan Patas. Di belakangnya ada Akasmilah Jatra ya. Akasmilah Jatra ini Madura Surabaya Ambulu, ini yang ke arah Ambulu atau Surabaya Ambulu. AC tarif biasa atau ekonomi. Penumpangnya lumayan, disusul Menggala Patas ya Surabaya Malang dan Harapan Jaya Medium Patas Surabaya Pare Blitar.
Ke arah Malang penumpangnya sepi ini. Dan Harapanca Medium, Surabaya Pare Blitar. Penumpang juga di bawah standarnya ya. Biasanya selalu ramai ini. Pukul 9 lebih 22 menit ada dua bus berangkat ini. Harapanca Patas Surabaya Tulungagung tarif Rp50.000. Di belakangnya ada Sugeng Rayu Ekonomi Surabaya Solo Jogja. Penumpangnya lumayan Sugeng Rayu, Harapanca Patas, penumpangnya masih sekitar 9 orang ya, atau hari Senin. Pajar masih sepi dan ada Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo masih pukul 9 lebih 22 menit. Rumahnya rame nih teman-teman, Ponorogoan. Dan langsung ini pukul 9 lebih 23 menit ada Pelita Mas Patas Surabaya Madura. Kita pantau ya, penumpang arah Madura ini masih di bawah standar alias sepi. Pukul 9 lebih 25 menit Sugeng Rayu Jet Bus 5 Surabaya Jogja Bandung berangkat dari shelter ke-24. Wow, penumpangnya ramai ini, luar biasa, bagus ini. Ini ada Bagong Patas Surabaya Tulungagung dari Rp50.000. Ini kita agak bergeser ya dari spot awal tadi di bawah pohon, kita bergeser maju ke depan. Ini ada sesuatu hal yang cukup istimewa ya, tunggu saja ini, intinya nanti ada gebrakan. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Pukul 9 lebih 28 menit Harapan Jaya, AC tarif biasa Surabaya Trenggalek. Wow, penumpangnya ramai teman-teman. Sudah seperti yang saya katakan tadi ya, kita bergeser ke sini karena ada sesuatu yang istimewa, yaitu gebrakan dari PO Bagong atau Bus Bagong. Kita mendekat ke shelter 13, busnya sudah masuk. Ini masuk shelter busnya pukul 9 lebih 28 menit. Dan ini dia teman-teman, armada istimewa atau biasa dikatakan ATB mewah ya, atau ekonomi mewah. Body Jet Bus 2 Plus ini dari Bagong Panah Asmara Cleopatra. Kita akan pantau. Ini dia. Ini hasil tarif biasa atau ekonomi ya. Kalau nggak salah ini dulunya armada patas, patas cadangan. Jadi kadang mengisi patas Tulungagung atau patas Trenggalek. Ini sekarang jalan ekonomi atau hasil tarif biasa menaikkan penumpang. Ini Jet Bus 2 SHD ya, tapi terlihat gagah alas lebih tinggi. Seperti biasa ya, kalau ekonomi itu seatnya kiri 2 kanan 3, atau yang kalau dari pandangan saya yang kiri 3 kanan 2. Ini dia drivernya, pasti tidak asing lagi nih.
kita akan pantau sampai jam keberangkatannya teman-teman ya. Kalau dari luar ini, dari kejauhannya, saya lihat ini istimewa. Langsung diserbu penumpang. Teman-teman, kita tunggu di depan saja jam keberangkatannya. Jadi tadi saya mau review dalam, kayaknya dalamnya sudah rame atau hampir penuh ya, jadi tidak mau mengganggu penumpang. Kita tunggu jam keberangkatannya di depan Bangkong Panak Asmara ATB mewah ekspatas yang kembali hadir di kelas ekonomi. Ini pukul 9.38 menit ya. Sumber selamat berangkat dari shelter ke 18 Surabaya Solo Jogja Ekonomi. 9.39 menit, harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Pukul 9.39 menit ya, AK Smilas Jatera Surabaya Bondowoso kayaknya ini berangkat dari shelter ke 12. Pukul 9.40 menit ada Dana Dasi Patas Surabaya Malang, dan ini dia keberangkat dari Bagong, berangkat dari shelter ke-13 Surabaya Tulungagung. Bagongnya ini Dana Dasinya dulu, Bagong Panak Asmara ATB mewah Armada Ekspatas, dan langsung dapat penumpang. Penumpangnya ramai ya, tadi juga masih dapat penumpang. Dengan aksesorinya strobo yang keren, bisa pakai drivernya, penumpangnya wow, hampir penuh, kurang sedikit saja, tapi bisa dibilang ini penuh ya. Ada harapan Jaya Medium Patas Surabaya Pare Blitar, rupanya rame. Dan dari shelter ke-19 ya, Jaya Utama Indo Jarwo, kita jalan berangkat ekonomi Surabaya Tuban Semarang.
utamanya Ren, depan utama itu. Oh, Miranya dari sini nih. Apakah pulang ke garasi Mira atau masih mau parkir? Ada Bagong Ekonomi Surabaya Malang. Hanya Miranya mau parkir depan sini teman-teman ya. Atau balik ke parkiran belakang ini Bagong Ekonomi Surabaya Malang. Dan langsung ada Sabarida Mulia. Sabarida Mulia Surabaya Ambulu. Pukul 9:44 Restu Panda Jet Bus 5 Patas Surabaya Malang. Malang penumpangnya masih sepi ya tujuan Malang. Pukul 9:45 ada dua bus patas Akas NR Surabaya Madura dan disusul laju patas. Oh, penumpang sepi Madura dan laju patas Surabaya Banyuwangi ya. Banyuwangi via Jember penumpang juga cukup lumayan ini, bagus ini. Untuk ukuran dari Senin. Dan langsung Sugeng Rayu Surabaya Purwokerto Bumiayu via tol AC tarif biasa berangkat dari shelter ke-17. Disusul Kalisari Patas ya Surabaya Malang. Pokoknya ini pulang ke garasi ya Kalisari teman-teman. Karena ini menurunkan penumpang, biasanya penumpang itu yang mau perbus ke bus jalan ya, jadi diantar sampai depan shelternya. Dan disusul Jaya Kuning Surabaya Ponorogo Ekonomi. Pukul 9:48 Restu Panda Yudhistira Ekonomi Surabaya Malang. Untuk via tolnya ini kayaknya via arteri ya, karena tulisan via tolnya ditutup. Jam-jam siang, menjelang siang ini jam-jam sepi biasanya. Dan sebagai penutup video kali ini ada Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada banyak ramai nih.